Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sum. Ketemu mana kalau nyong ya? Nah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin. Nah, nyong lah arep cerita sedikit ya, Sum ya. Mukah pun jane ora masalah, tapi ini sedikit saja. Kemarin sahabat saya si Koirun, Koirun atau Bocah Gulung itu mengupload binatang kaki empat ya, namanya An atau Asu. Nah, di situ caption dia tuh gokil juga lah, kebetulan jadi mengingatkan saya kepada teman saya. Teman saya itu kerja dengan satu majikan, sudah 10 tahun ikut majikan itu. Lah kayak kiasu ceritanya, dia mau ke Hong Kong cari nama yang baik kan, dia namanya Sumini lah, karena orang Hong Kong itu biasa kalau manggil kan ada a kan. Nah, kayak kia dia ora iso kan ngomong Sumini, susah lah, dipanggil Su aja dia, dipanggil Su karo majikan iku. Nah, tadi kalau nyeluk dek nih iku asu su apa rayo niat hati kerja penintu panggilan koyok konco-konco api dipanggil api, malah dia dipanggil asu. Nah, aku ki ya kok aku tunggu yuk lah diceritani, bukan diceritani, memang itu konco konco satu apartemen ya. Jadi kalau kerja itu memang sama-sama bareng di bawah atau di apa tempat orang jumbo itu sama-sama lah. Saya dengar sendiri dia manggil asu asu lah, saya tuh lho mbak siapa yang dipanggil asu, yo aku lah jurin. Astagfirullahaladzim, dadi kuyon lah konco-konco ini nyong sak kabeh iku. Ya mi ar cerita kaya kuwi lho, suhung kadang iku. Aja kok sangka tuh semua di luar negeri ikut orang Cina itu bagus. Ya memang itu maksud hati bagus, tapi untuk orang kita yang paham bahasa Jawa ya. Ya aneh lah, masuk manggil asu lah, tak bilangin mbah. Apa enggak bisa omongi majikan sampai ini manggilnya Mini atau apa, Amin atau apa. Orang oh, nu kadung ngomongnya asu ya, aku menang baik di celu yusnya. Udah lawakmu juga kan di celu asu ya mu. Sorry ya, ini bukan 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 mengada-ada, memang nyata ini. Kawan saya sendiri, saya masih menyimpan kenangan-kenangan semua itu, tapi saya tidak berani untuk meng-share karena namanya meng-share orang lain kalau tanpa izin ya nggak berani kan. Jadi saya nggak mau mengeser yang dipanggil itu tadi, karena saya kerja dengan apa berteman dengan dia di satu kerjaan itu hampir 6 tahun, jadi paham. Itu tuh kan bukan yang tua aja yang manggil asu itu, jadi majikan mudanya pun dia manggilnya ya. Kalau dia balik kerja tuh dia lihat cecenya masih di taman atau masih menjaga maknya, dia manggilnya iya asu ngapain Laila. Nah, lah dia juga oh oke okay, deh. Aduh tak boleh tahan sum sum mantap sum. Ya wis ngono ya sum, wis ceritanya ya cuma iku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.